Rindo berduel. Jardel jatuh kepada Priva atau James. James Roni crossing dan itu.
satu dua tuh di tengah sih. Lecua. Di malam hari ini menonton bersama dengan keluarga, menonton bersama dengan kawan-kawan, dan juga banyak melakukan acara nonton bareng. Ini Laskar Benteng Viola nih nonton bareng di beberapa tempat di Tangerang, sementara juga Semeton juga melakukan acara nonton bareng di beberapa wilayah di Bali. Pemirsa, pertandingan antara Sita Tangerang menghadapi Bali United. Bali United peringkat 5 saat ini dengan 14 poin, sementara Persita Tangerang peringkat 10 dengan 11 poin. Tolong dibantu mengkandal pertandingan 4-3-2-1. Kick off babak yang pertama. Kanan gali langsung dilakukan oleh Persita Tangerang, pemirsa. Ya, Persita Tangerang menjadi tim paling sedikit. Jafron untuk menghalau, mengantisipasi crossing dari Irfan Jaya sangat baik. Irfan Jaya, ketenangan penjuri. Ini dia. Pak Sinyong, Brosong Kiro. Jatuh mulai dari kotak penalti. Sementara shooting dari luar kotak penalti. On target, pemirsa, itu jauh sekali sebenarnya tendangan yang dilakukan tadi oleh Kadek Agung. Bebas, Bali dapatkan, pemirsa, bola ke tiang dua dan sudah lari. Apa yang terjadi? Anda lihat, pemirsa, Igor benar-benar ya datang di saat yang tepat. Dapatnya mengambil, ternyata Irfan Jaya, pemirsa, akan mengambil bola. Irfan Jaya! Kelengkung tadi, tendangan keras dari Irfan Jaya. Tapi memang sering ketemu ya di wilayah. Iya, betul. Balik Irfan Jaya. Masih Irfan. Lihat bagaimana di kemarin. Mitsuru backheel. Biasa. Ya, Bali dibaca bola tadi oleh Toha. Masih ada Irfan Jaya. Irfan Jaya sudah offside, pemirsa, posisi dari Ricky Fajrin. Ricky Fajrin! Itulah yang dilakukan tadi oleh Everton. Sekarang ada privat barja, sebuah transisi cepat kali ini dilakukan oleh Bali. Rupas, gagalkan oleh Andrean. Tapi lepas Andrean, ada privat. Privat kembali, pemirsa, Andika Wijaya muncul, Andika! Sayang. Buat sodoran bola dari privat, eksekusi tadi dari Andika Wijaya. Betul, timing sudah sangat baik. Antara Toha kali ini menguasai bola. Ada Jafron di send off. Lampu menjaga bola ke depan. Tunggu lagi oleh Kadek. Luar biasa.
biasa ya hubungannya Kari Karel. Ya, ya berjuang dari Gerguna dan shooting. Kembali lagi Bukulisa, kembali lagi ada Igor dari di babak yang pertama. Bukan sebuah pelanggaran. Ini bahaya ada Made Tito. Bahaya ruang tembak. Made Tito kemana? Sayang pemirsa, ya passing kunci yang diberikan tadi oleh Made Tito. Kekerasan untuk jalur yang diminta oleh Privat Kebarga. Iya, apalagi menit-menit krusial, menit-menit terakhir, peluang yang mereka miliki mentah kembali. Tentang anda dan pemirsa, Igor tidak hanya melakukan 4 save di pertandingan ini. Skor masih 0. Searching with connect, so yeah, have yeah, yeah, yeah. Sit down. Thank you. Rahmat
Karena pertandingan tandang, rasa kandang di stadion Kartenio yang di bagiannya Bali. Privat Barca menjadi top scorer mencetak gol. Gol yang kelima di Bali Liga 1.